Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Artsrul yang senantiasa akan membagikan tutorial-tutorial, cara-cara atau teknik-teknik dalam pembuatan karya lukis dan kaligrafi Al-Quran. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat kue yang dia berlamur coklat, bismillah. Tok, jangan terlalu ribut dulu ya, kita ngeplok dulu. Pertama-tama kita buat sketnya dulu teman-teman. Jadi ini sejenis kue-kue berlapis coklat lah nanti. Pertama kita bulatkan dulu. Bulatkan ini deh biar lebih cepat. Lebih bagus. Biar dia maksimal bulatnya. Nah, teman-teman, ini kuas yang saya pakai. Kita langsung sketch untuk lumeran-lumeran. Ini untuk coklatnya. Nah, ini bisa kita keluarkan sedikit dari sketch biar dia terlihat nyata. Kira-kira seperti itu, teman. Warna yang lebih cerah di bagian atas. Nah, ini warna-warna pantulan cahayanya ini penting, teman-teman. Yang perlu diperhatikan warna yang penempatan warna cerah dan warna gelap. Setelah itu kita berikan bayangan di bagian bawah, teman-teman. Karena cahaya dari sana kita ambil di bagian sini.
Ya, kira-kira seperti inilah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga berkah dan manfaat. Akhirul kalam, Allahumma musta'an wa la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.